tembakannya buat lewat. Melayani 5 perjalanan kereta api, 2 perjalanan Tegal Express dari Tegal ke Pasar Senen, dan 3 perjalanan Cirebon Express dari Cirebon ke arah Gambir dan sebaliknya. Yang diharapkan dari aktivasi PT KAI apa ini Pak sebenarnya Pak? Ya, sebetulnya kami mengharapkan bahwa dengan reaktivasi ini apa untuk wilayah stasiun Trisi ekonomi dapat lebih bangkit lagi. Kemudian selain itu juga kami juga berharap agar rencana pengaktifasian angkutan penumpang untuk Trisi ini dapat juga membantu masyarakat khususnya yang hendak bepergian ke Jakarta ataupun ke arah Tegal dan Cirebon agar mereka bisa lebih cepat sampai ke tujuannya dan lebih nyaman dalam perjalanan. Terakhir kali Pak ditutup tahun berapa ini Pak? Ya, untuk stasiun Trisi terakhir kali melayani angkutan penumpang pada tahun 2013. Pada saat itu memang kami hentikan operasional untuk angkutan penumpang di stasiun Trisi dikarenakan lokasi untuk stasiun Trisi sendiri pada saat itu belum steril, artinya bahwa masih banyak pedagang dan pihak-pihak eksternal lainnya yang bisa leluasa masuk ke stasiun pada saat itu, sehingga tentunya akan membahayakan bagi perjalanan kereta api dan pengguna jasa pada umumnya. Untuk prediksi Pak, ini penumpang, animo penumpang seperti apa Pak? Ya, sejauh ini kita sudah membuka tiket penjualan mulai tanggal 1 Juli kemarin dan memang animo masyarakat cukup baik untuk keberangkatan dari stasiun Trisi ini, karena beberapa daerah yang tadinya mereka bepergian dari stasiun Jatibarang saat ini bisa menggunakan stasiun. Isaran tiket Pak dari Trisi ke Jakarta? Untuk saat ini kami menjual tiket mulai harga Rp45.000. Sampai dengan ya batas maksimalnya, artinya untuk Rp45.000 untuk kereta Tegal Express. Oke. Okay.